Dan hari ini juga adalah ikrar bersama warga Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Siapapun dia, khususnya lagi pemimpin-pemimpin yang nantinya memperhatikan Nahdlatul Ulama. Orang yang memperhatikan dia narkoba, saya diminta alhamdulillah hari ini dia juga diberi oleh semua jalan. Itu yang ini. Karena virus corona ini palingnya kita ada di kampung halaman kita. Amin. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, ini akibatnya. Anak-anak kita melakukan ini adalah untuk kita. Medan. Hari ini Sumatera Utara menjadi pintu terbesar masuknya narkoba. Pak, mungkin ada pilihannya siapa? Ibu ada pilihan siapa? Siapapun pilihan kita nanti. Kita menyampaikan beberapa hal. Sesuai. Itu saja. Kepedulian orang tua. Kiai saya punya anak, punya cucu. Saya tidak kasih sama cucunya ini. Enggak. Tapi orang yang pelit yaitu orang yang mendengar nama Ben kecuali hijab tertutup, maka anak-anaknya itu dikontrol ya, jangan sampai terlibat. Yang kawan hormati juga kalau sudah berhenti mudah-mudahan yang berbanyak selawat di kita ya. Dan Rasulullah al-Bakhi orang yang pelit yaitu orang yang mendengar namamu disebut tapi ada lain kecuali hijab tertutup, maka ketika orang menunjukkan tiga konsep, yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan yang terakhir yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yang mana di dalam pilkada ini kan merupakan politik sesaat, akan tapi persaudaraan kekal ila yaumil qiyamah, baik itu sesama agama atau sesama setanah air atau sesama manusia. Maka dari itu kita harus menciptakan kedamaian, tunjukkan bahwasanya kita ini hubbul wathan minal iman. Karena itu anjuran Rasulullah Muhammad SAW, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ya. Saya harus ada di amplas. Di sini amplas mungkin perlu satu memahami al ulama warasatul. Ibu warga Nahdin yang telah berharga mengenal umumnya saat ini. Bismillah.